Beralih ke kabar lain pemirsa, kasus narkoba mengalami peningkatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam 6 bulan saja, polisi telah menangkap 48 tersangka dengan barang bukti mencapai 179 gram sabu. Berdasarkan catatan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, sepanjang periode Januari hingga Juni 2021, Polres Tanjab Timur menangani 35 kasus narkoba dengan berhasil menangkap 48 tersangka. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, yang dalam kurun waktu satu tahun saja hanya 33 perkara dan 46 tersangka. Artinya, dalam jangka waktu setengah tahun ini, Satres Narkoba Polres Tanjab Tim telah melampaui target pengungkapan kasus narkotika di tahun 2020 lalu. Sementara itu, untuk total barang bukti yang berhasil diamankan selama periode Januari hingga Juni 2021 ini, ada 6 pil ekstasi jenis Inex dan 179,19 gram narkotika jenis sabu. Ya, jadi terima kasih dapat saya jelaskan untuk hasil pengungkapan kasus Satuan Reserse Narkoba di Polres Tanjung Jabung Timur semester 1 periode Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021 itu kita ada melakukan pengungkapan sebanyak ada 35 kasus di mana dari 35 kasus ini sendiri pelaku yang kita tangkap ataupun kita amankan ada sebanyak 48 orang. Rama Admiral, Jambi TV.